Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bro Jack. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara bermain multiplayer Resident Evil Revelation 2 di PS3. Oke, sebelum lanjut video ini, seperti biasa, untuk terus support channel ini dengan cara like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita praktekkan langkah-langkahnya. A few moments later. Langsung ke tampilan PS3 kita. Langsung kita masuk ke gamenya. Kita pilih campaign. Nah, di sini kita pilih main campaign. Nah, karena di sini saya melanjutkan gamenya, tampilannya akan seperti ini ya. Tapi sama saja ya, kalau mau main dari awal game pun sama saja. Nah, di sini juga saya akan coba lagi main dari awal. Langsung klik saja new game atau episode-nya, bisa kita pilih ya. Jika melanjutkan, kita pilih new game atau pilih episode-nya. Episode select. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada pilihannya single dan co-op play. Nah, untuk bermain multiplayer di sini kita pilih yang co-op play. Kemudian ada tampilannya seperti ini ya. Kita harus menekan start atau mengaktifkan ya controller 2 PS3 nya, yaitu dengan menekan start di controller 2 PS3 kita. Kemudian oke. Nah, maka Resident Evil Revelation 2 PS3 pun sudah bisa bermain multiplayer. Selamat mencoba. Baik, demikianlah cara bermain multiplayer Resident Evil Revelation 2 di PS3. Semoga video bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam gamer.